Halo teman-teman pencinta seal online dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal ngenalin 5 seal online private server terbaru 2021. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama di subscribe, like, dan share dulu agar nantinya kita bisa main seal online ini sama-sama. Oke, langsung aja di nomor 1 kali ini ada seal online private server Epic. Seal online ini berasal dari negara Thailand dengan berbagai fitur menarik yang belum ada di seal private server lainnya, seperti monster card system. Upgrade auto V2. NPC cash shop system. Refresh system plus 9 sampai plus 12 dengan sukses 100% menggunakan God Ore. Dan beberapa fitur lainnya. Dengan berbagai fitur menarik tersebut, seal online Epic ini berhasil buka pada 30 Januari 2021. Tentunya lebih banyak player dari negara Thailand. Bagi kalian yang tertarik untuk mencobanya, bisa menggunakan VPN dan langsung masuk ke websitenya di www.seal-epic.com. Nah, selanjutnya di nomor 2 ditempati oleh seal online private server Eternal. Seal online ini berasal dari Indonesia. Dengan fitur yang akan membawa kita kembali ke masa remaja, seal online Eternal ini memiliki fitur seperti XP dan drop rate 100%, no dual login, red cell sampah to NPC 100 banding 10%, red cell equipment to NPC 100 banding 50%, special Albero item toolbox, new Vulcanus toolbox, Bless Ruby Diamond Pink Diamond on New Job Hunter No Replace NPC Valley Mailman Evo Pet Stack 5 Today Best Friend on Al Guardian on Bank Expansion Map Ice Castle Easy Learn Skill Easy at Status Point Broadcast System on. Dan next akan diupdate seperti Blue Eye Dungeon, Sage Tower, Candyland, Unison Server, Monster Survival Mode, Alcanes Dungeon. Nah, untuk seal online Eternal ini sendiri sudah close beta tanggal 21 Maret kemarin. Bagi kalian yang tertarik untuk main seal online Eternal ini, kalian bisa langsung join open beta tanggal 27 Maret 2021 ini. Untuk tahu informasi selanjutnya, kalian bisa langsung cek di website www.sealonlinestripeternal.com dan bisa join Discord-nya di description. Lanjut di nomor 3 kali ini ada seal online private server Art of War. Dengan mengangkat konsep seal online plus full PvP, seal online Art of War ini memiliki fitur seperti PK server on, 400% XP rate, 200% drop rate, regen coin on, vending offline, auto hunt, job hunter, candy map process, Alcanes dungeon, Sage Tower F1 sampai F6 coming soon, friendly game, daily event, weekly GWH 2 kali, NPC mailman, ATB special, NPC ransom, Battle Pass System, Bank Expansion, Item Mall 90% Free, RMT On, Upgrade Equip via Exchange, Broadcast System On, dan fitur lainnya. Nah, untuk seal online Art of War ini, kalian para new player akan dimanjakan dengan Starter Pack, yaitu Fame Recruit, ATB School DG plus 9, NNDG plus 9, Wooden Weapon Aljob DG plus 9,
Pet Pink Superbia Plus 9. Untuk sale ini sendiri diperkirakan akan hadir pada tanggal 10 April 2021. Apabila kalian tertarik untuk main sale online Ark of War ini, kalian bisa langsung join di Discord-nya. Untuk link-nya kalian bisa lihat di description. Langsung aja ke nomor 4, ditempati oleh sale online private server Titan. Sale online Titan ini belum memiliki info apapun seputar fiturnya. Tapi tidak tanggung-tanggung dalam promosinya, sale online Titan ini menawarkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah. Jika kalian tertarik untuk bermain sale online Titan ini, kalian bisa tunggu info selanjutnya di bulan Mei 2021 nanti. Lanjut di nomor 5, belum ditempati siapa-siapa. Tapi menurut prediksi perkembangan sale online private server saat ini, nantinya akan ada sale online private server lainnya di tahun 2021 ini. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk main sale online private server ini, jangan lupa cek info lengkapnya di description video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Supaya nantinya kita bisa main sale online ini sama-sama.